kita mau pergi ke rumah pengurusi RJL, ada masalah motor dia, tidak boleh off guys, off kunci pun tidak boleh mati. So mari kita pergi tengok apa masalah motor RJL pengurusi RJL. Okay guys, kita pergi rumah Cikgu Adi, mana pengurusi RJL kami punya grup. Jom kita ke rumahnya, kita mau tengok dia punya RJL ada masalah, dia tidak boleh off guys, mungkin ada kabel terlepas kot. Jadi kita pergi tengok dulu. Itu biasanya kalau salah rejet begitu, lalunya kabel lah, kabel pada kunci, sama ada dari kunci lepas ataupun daripada terminal CDI. So kalau masalah begitu tak boleh off ya, mungkin daripada kabel hitam putih terlepas daripada CDI ataupun daripada kunci. Jadi kita layan, kita pergi rumah dia, kita tengok apa masalah. So mari kita settlekan lah. Lama sudah tu masa dia ride hari itu lagi. So aku tak ada masa. Petang ni aku ada free. Pergi tengoklah guys. Apa masalah motor dia. So masa aku jalan dulu petang begini memang jam. Tengoklah jalan ni guys, jam. Kalau dah petang geng, jadinya ini jalan depan sekolah Islam ya, katakan perguruan Islam. Tuti banyak, jadi tuti itu biasa banyak di bahagian crankcase ataupun exhaust, bakar sikit supaya mengelakkan dia cepat sumbat. Kalau motor itu stroke nih, kita elakkanlah daripada red. Kita mau memang sekali skala kita kena pulas sedikit tinggi RPM, sebabnya mengelakkan daripada exhaust kita sumbat, kepala piston kita bergerak, selalunya begitulah. Kalau kita pakai motor two stroke ni memang banyak pantang guys, sebenarnya banyak pantang motor two stroke ni. Satu kita ride, kita pakai hari-hari lah, contoh kita pakai hari-hari, tapi kita punya RPM mungkin dia kita pakai itu dalam 6, paling tinggi 8, 7. So tidak pernah overrem sampai 12 kan. Jadi kita kena, jadi kita kena kali sekali kita kena rem juga, sebab mengelakkan dari kepala piston kita cepat bergerak. Satu lagi mengelakkan kita punya spark plug ya, cepat kotor. Bila kita sekali skala rem ataupun sekali kita bawa laju, jadi dia punya spark plug tu boleh terbang semua dia punya carbon tu. Kena lagi kita pakai tuti murah aja, memang banyak carbon. Jadi memang itulah. Itulah caranya guys, mengelakkan exhaust tersumbat ya.
piston kita punya berkerak, berkarbon ya. Nah, itulah. Nah, ini kalau petang sini memang jam guys, mana-mana pun kita jalan tetap jam. Bagi aku, kalau kita guna motor two stroke ni memang banyak pantang. Satu, dia tidak boleh juga terlalu lama parking. Kalau dia lama parking pun, kita mau suruhlah wakil-wakil kita kasih hidup dia sekali-sekala, kan? Kasih hidup dia sekali 2-3 minit ke 4 minit. Yang penting dia running lah, jangan sampai bertahun tu dia parking tidak running, walaupun 1 minit 2 minit. Satu, mengelakkan dia punya seal ya. Selalu seal lah, seal kerang sap bocor. Jadi menggunakan seal kiri kanan guys di kerang sap. Satu, kalau seal tu rosak sebelah kanan, nah, itu makan spark plug. Nah, spark plug kita lari setting, kita punya kompresor pun lari setting, tetap juga dia punya masalah tu timbul, dia spark plug. Apakah setting berat? Nah, yang masa aku pakai ini setting berat sikit lah, cuma tak terlalu berat. Dia lambat sikit pick up sebab dia minyak lebih kan. Oh, senang membebel ni exhaust. Kalau kita bawa slow dia membebel. Perr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 r
Dia lambat naik. Bila dia naik, macam kau bawa rasa bawa KTM lah. Ini bila rasa kau pakai timbal lah. Macam ini aku pakai selapis, memang rasa lah dia punya tarikan tu. Kalau pakai standard, tak. Dia tidak ada kick. Guys, jamnya guys, pisang guys, pisang guys, jalannya guys, tengok guys jalannya guys, berjerawat guys, susah lah kau mau dapat jalannya di tahun ini, mulus, 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 susah guys. Sedap bila dia naik kick ni. Bila kau pulas dia belum mau naik, bila dia naik dia punya kick, aduh, kau berada di danok guys. Aku tak pernah pergi danok. Aku cakap je danok ni di Thailand. Thailand pun aku tak pernah. Danok apalagi. Aduh, pisang, pisang. Mana danok tu guys? Mantul Pak Abu guys, dia punya kick. Nah, kita ada dekat rumah ya, sekejap lagi sampai lah.
guys, kita tengok motornya. Wah, mantap, nilai 1. Hmm, 80k jo. Bentar sekarang bang, 80k bang. Nah. Masalahnya guys, sandi guys. Kibelnya terbakar guys. Paksa dipasangkan kabel begini. Kabel kunci dari CGI. Putus, di sini selalu putus nih, sini selalu putus kalau kabel menggunakan wiring lokal. Tapi bilang enggak apa-apa aja kan, Bang. Pantai aja kan. Wiringnya nih. Boleh lagi. Apa yang lebih kecil? Bukan. Pakai span gitu? Tidak. Tidak span ya. Suara sudah laju. Sudah laju kalau di span. Tidak jatuh. Oke, setel. Masalah deh ini. Ini oke semua, kunci oke, wiringnya putus. Wiringnya ini wire tambahan. Wire pergi ke kabel ni, pergi ke CDI, terus dia pergi switch sini dan dia kunci. Sekarang boleh mati sebenarnya. Jadi dia boleh mati. Setol masalahnya cukup.